Berikut ini informasi, apakah dengan menghapus data WhatsApp itu akan menghilangkan data? Apakah aman dan apa saja yang terjadi seperti ini? Nah, kalau kalian yang tekan lama, pilih info aplikasi di sini. Terus kalian lihat di sini ada penyimpanan. Nah, di sini ada hapus memori untuk menghapus chat, itu cukup aman. Kemudian dia ada hapus data. Nah, yang ini yang banyak ditanyakan. Pertama, kalau kalian yang lagi menghapus data yang hilang itu pertamanya akun. Kalau kita lagi login di WhatsApp, itu kalau kita hapus data kita harus login ulang. Jadi login ulang itu kita verifikasi pakai SMS ataupun telepon. Kemudian yang hilang itu semua pengaturan yang pernah kita setting. Seperti nada dering, izin, pemberitahuan itu akan ke-reset ke awal. Jadi sama seperti kita baru download WhatsApp, semua pengaturan akan ke-reset, kita harus login ulang. Selanjutnya yang hilang itu chatting sama gambar yang pernah dikirim teman ataupun dikirim ke grup, itu akan hilang semua. Kecuali kalau kalian sudah mencadangkan atau membackup ke akun Google Drive. Nah, itu bisa kita kembalikan ketika kita login ulang nanti. Jadi hati-hati ketika kalian menghapus data ini, pastikan semua foto video sudah kalian pindahkan ke folder lain. Karena kalau dia masih di folder utama atau folder WhatsApp, dia akan hilang. Dan pastikan sebelum hapus data itu harus di backup ataupun dicadangkan. Jadi itu saja beberapa risiko kalau kita menghapus data WhatsApp. Kita akan login ulang, semua pengaturan akan ke-reset, dan jika tidak di backup, itu semua chatting, semua foto video akan hilang permanen. Jadi seperti itu.